dalam menabuh genderang perang operasi pemberantas miras dan narkoba karena memicu tindak kriminalitas di Kota Sorong. Operasi pemberantasan miras dan narkoba dilakukan setelah Satres Narkoba Polres Sorong Kota mengungkap penyelundupan narkotika jenis ganja kering dan minuman keras ilegal serta penyelundupan sabu di lapas kelas 2B Sorong. Karena narkoba dan miras memicu kriminalitas di Kota Sorong, sehingga kepada warga kota diminta berkontribusi membantu polisi memberantas peredaran miras dan narkoba di Kota Sorong. Permasalahan kejadian di Sorong Kota ini memang lari-larinya memang disebabkan oleh keras dan narkoba. Jadi saya tekankan kepada jajaran saya, terutama dari Sat Narkoba, untuk ya, kita sama-sama selalu gencar melaksanakan operasi dari peredaran miras lokal dan juga narkoba. Jadi dalam satu pekan ini sudah ada 3 kali kita mengungkap ya, peredaran narkoba dari penangkapan. Sumbung CWM Channel.